Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini buatan ya, mengukir buah oleh Mbak Najwa ya. Ini Mbak Najwa temanya apa sih? Membuat kayak angsa gitu. Oh, kayak angsa, tapi dari potongan buah apa nih, Mbak? Apel merah ya. Apel merah. Ini biar enggak lepas harusnya diberi tusuk gigi ya, Mbak. Diberi tusuk gigi setiap bulunya agar dia tidak lepas ya. Nah, kemudian alat yang digunakan apa saja sih, Mbak? Saus sama si apel. Apa maksudnya apa? Bahan ya. Iya. Saus, pisau aja deh. Tapi ini kurang sempurna karena dia masih lepas-lepas untuk bagian sayap dan tubuhnya ya. Kemudian cara pembuatannya untuk mempresisikan ini gimana, Mbak? Si apelnya itu kayak dipotong seperempat. Heeh. Yang itu seperempatnya. Heeh. Ini kita bagi dua setengah lingkaran. Ini kan kayak ada badannya gitu kan. Heeh, terus. Kita bagi dua gini sama gini. Nah, kita bentuk itu aja di tipis-tipis kan, jadi kan kayak gini aja. Oh, jadi dibuat seperempat dulu. Kemudian seperempat dibagi empat kan? Kemudian ditipisi dikit-dikit. Yeah. Jadi ini masih sisa banyak sebenarnya apelnya ya? Enggak, itu satu apel. Satu apel? Kan seperempat kan? Dibagi empat, terus? Enggak, kan seperempat. Ya, seperempat. Ini buat paruhnya nanti. Berarti hanya tiga tok? Tiga perempat yang digunakan? Seperempatnya di untuk paruhnya saja? Iya. Oh gitu. Baik. Terima kasih Mbak Najwa.